Tiba-tiba, aku dikirim ke dunia Minecraft yang baru, yang dimana di dunia ini hanya ada satu blok di dalamnya. Tetapi ini bukan blok biasa, melainkan sebuah lucky block. Dan selamat datang di Lucky One Block. Goals kita kali ini adalah mengalahkan Ender Dragon dan mengubah satu blok ini menjadi base yang sangat luas. Langsung aja klik tombol subscribe-nya, wo ya. Dan by the way guys, di sana ada pulau kecil, jadi kita bakalan coba ke sana nanti ya. Baiklah, ini dia hari pertama, langsung aja kita gacha guys, dan kita dapat sesuatu di sini, yaitu Romantic Rose. Ku gacha lagi dan kali ini aku dapat Enchanted Golden Apple dan juga Golden Apple. Gacha ketiga, aku dapat blok banyak banget. Nggak pakai lama, langsung aja aku ke pulau itu guys. Sampai di sana aku buka dan aku dapat Very Lucky Potion dan juga Golden Apple. Aku sangat penasaran dengan potion ini, jadi langsung aja aku lempar dan di sini aku dapat kelinci. Aku lempar lagi dan kali ini aku dapat XP banyak banget. Karena udah punya blok, jadi aku pakai bloknya untuk memperbesar aja. Dan ketika aku gacha yang muncul entah apa guys, aku nggak ngerti juga ini blok dan ya ada petir gitu guys ya. Terpaksa aku pukul pakai tangan loh guys. Dan akhirnya aku mendapatkan mercon-mercon. Wih, cantik banget deh. Langsung aja aku ke sana dan aku dapat banyak di sini. Ada lucky sword dan sebagainya. Nggak pakai lama aku lempar wo ya. Dan ini ada kabut-kabut dan ternyata aku malah menghilang guys. Gacha lagi, aku mendapat ender chest. Nggak pakai lama, langsung aja aku taruh di sini dan langsung aja aku simpan beberapa item. Gacha lagi, kali ini aku dapat axe guys. Axe-nya bukan main, fire aspect, knockback dan segala macem. Gak pakai lama langsung aja aku ambil kayunya guys. Lalu aku crafting jadi plank, kemudian aku perbesar ini baseku. Dan dia kenapa tinggal sendiri guys? Padahal tadi rame loh guys. Gacha lagi dan tiba-tiba aku diserang gerombolan TNT. Bahaya banget sumpah. Akhirnya aku simpan dulu itemku. Kemudian aku gacha lagi dan aku mendapat arrow dan aku dapat spawns dan aku gacha lagi. Apa lagi nih guys? Kok bisa ada dragon egg sih? Malamnya aku lanjut lagi mencari kayu. Akhirnya guys, aku udah gak jadi hantu. Tadi jadi hantu ya. Ngegacha di malam hari, dapat hero potion. Dan mari kita lihat, bayangin guys ini. Ini bisa gini ya. Gacha lagi dan banyak banget kembang api di sini. Biasanya bagus guys. Nah kan apa aku bilang, di sini banyak banget ya. Nah ini ada diamond, emerald, dan ada dendrol. Karena udah ada iron, aku bikin sears. Lalu aku ambil dedaunannya guys. Besok pagi aku coba untuk ngegacha lagi, tapi tiba-tiba guys aku dikurung dan malah ditimpa sama anvil, bayangin guys. Karena udah ada diamond, aku bikin diamond pickaxe buat ancurin ini lah pokoknya wo ya. Gacha lagi dan apa itu wo, sumpah. Apaan sih? Gacha lagi dan kali ini dapat evil potion dan kalian lihat nih, makin parah, makin parah. Gacha lagi dan tiba-tiba aku dapat hewan peliharaan pertama guys, yaitu anjing. Jadi aku jedak jedung jedak jedung jedak. Langsung aja aku bawa pulang. Setelah itu aku cari kayu lagi guys. Gacha aku dapat beacon guys. Setelah itu entah apa ini aku nggak ngerti. Bodoh amat weh, gacha aja pokoknya ya. Oke, dapat ini, gacha lagi. Dapat full iter apa ini guys, sumpah. Apaan ini weh? Sampah semua. Udahlah guys, simpan aja semuanya ya ke dalam chest kita ini. Gacha lagi, aku dapat bonus. Jadi aku coba untuk buka satu-satu guys. Dapat ayam dan ini dapat kepala guys. Bayangin. Setelah itu aku gacha lagi dan dapat chest. Tahu aja deh guys, aku butuh chest ya sama item-item lain. Langsung aja aku bikin chest baru. Gak lupa juga we, ini bloknya aku ambil. Gacha lagi bonusnya dan dapat chest lagi. Lumayan guys, dapat bon ya. Tiba-tiba aku diserang sama zombie guys. Dua zombie lagi. Ini ngapain lagi Witcher we, sumpah. Setelah itu aku jadikan aja bone meal dan aku pakai bone mealnya ini untuk memperbesar pohonku ya. Setelah itu aku ambil beberapa dirt dari sini wo ya. Lalu aku berencana untuk membuat tempat baru, tapi aku diserang sama zombie guys. Jangan macam-macam kamu, ada fire aspect-nya ini. Tuh kan, tuh lagi skeleton nih ngerusuh aja guys ya sumpah. Lalu di tempat baru ini aku jadikan tempat pohon sementara. Jadi semuanya itu aku taruh di sini dan aku jadikan pohon. Malamnya aku gacha lagi wo ya dan dapat lagi ini guys, kumpulan-kumpulan berlian. Langsung aja gacha lagi dua kali guys. Berlian lagi. Alah. Ini gara-gara sekawan ini nih. Setelah itu aku mendapatkan lucky block yang sangat besar. Tapi mau gak mau aku harus hancurin beberapa blok. Sekalian ini wall bisa buat tempat tidur guys ya. Langsung aktifin. Yah ternyata yang mercon-mercon guys.
apa sih ini? Sumpah ini ada zombie, ngapain sini? Pipi. Terus aku coba gacha lagi, tapi tiba-tiba guys aku dikasih lava, kurang ajar. Aku coba lagi untuk naik guys karena spawnnya di situ, tapi mati lagi. Ini gimana caranya woy ya? Jadi aku cepet-cepet guys, gimana caranya biar gak mati gitu loh ya. Akhirnya aku tunggu sampai selesai. Setelah itu aku coba untuk panahin guys, tapi malah kena potion anjingku sama aku. Sumpah. Ini creeper ganggu aja sih. Anjingku udah stop please, maafkan aku. Terus aku tembak dia guys, tapi aku malah kasih dia kekuatan. Dia malah yang jadi kayak gini guys, kurang ajar. Dan tiba-tiba, ini bau kurang ajar ya. Blokku hancur guys. Karena udah malam, jadi aku putuskan untuk membuat bed. Dan langsung aja aku taruh bednya di bagian sini guys. Dan langsung aja aku tidur. Besoknya aku coba untuk mencari kayu lagi. Buat ini woy ya, ini kemarin rusak nih gara-gara creeper guys. Karena aku udah kaya, jadi langsung aja aku crafting beberapa armor guys. Full set ini ya, yang diamond aku jadikan semua. Lengkap lah pokoknya. Setelah itu langsung aja aku pakai guys. Setelah itu aku pakai ini obsidian buat jaga-jaga kalau misalnya ada TNT lagi. Dan aku gacha lagi, dan bener aja guys, ada TNT lagi, bayangin dua kali kan. Karena aku udah ada potion, jadi aku pakai. Dan aku dapat kuda di sini guys. Langsung aja aku jinakin woy. Lalu aku kasih golden apple sama si kawan ini. Enak kok ya. Terus armornya aku ganti guys, cupu banget yang gold. Nah kan gini lebih ganteng. Setelah itu aku crafting beberapa fans dan langsung aku pagarin woy ya. Gacha lagi dan aku dikurung, tapi untung aja aku udah punya pengalaman woy ya. Gacha lagi dan kali ini aku dapat yang lucky block yang besar guys, tapi aku siapkan dulu anvil buat jaga-jaga. Nah kan baru apa aku bilang guys. Pilihku ada ya. Jangan lupa makan woy. Malamnya aku lanjutin lagi pager-pagerin. Besok paginya aku gacha lagi dan di sini aku dapat pumpkin dan jack o' lantern. Setelah itu aku gacha lagi dan dapat mercon lagi, ya laki-laki pokoknya guys. Terus aku simpan aja semua itemnya woy ya. Lempar lagi potion dan di sini aku dapat dua kuda jodoh. Lempar lagi nggak lucu ya, nggak lucu. Weh udahlah, maaf aja ya. Aku nggak mau ada perselingkuhan di sini udah. Bunuh aja guys. Gacha lagi dan gelap-gelapan guys. Apa tuh sumpah? Itu ada zombie, ngapain sih di cucu? Cucu, ya elah parah. Gak lucu sumpah, itemku masih di sini semua loh. Ini lagi apa ini sumpah, ini terbang-terbang guys. Duh kan kena kelinciku, parah ini kelinci. Untung aja. Udahlah aku cari kayu aja woy ya. Tapi masih penasaran guys. Dan kali ini aku dapat beberapa egg. Wih, wandering nih. Langsung aja kita taruh wanderingnya guys ya. Ada villager juga, walaupun wandering ya. Mari kita lihat dia jualan apa woy. Ya ampas. Ya kita beli aja lah beberapa ya. Malamnya aku diserang sama zombie lagi, pulang ayam. Terus anjingnya aku lepas guys, biar barbar sama itu skeleton. Barbar lagi guys, barbar lagi. Ini skeleton nyebelin bar sih, mana-manahin guys. Langsung aja kita bantai ya. Terus aku kecarian guys, dok aku mana ya? Terus aku cari-cari dan aku coba cek di bagian ini. Dahlah. Sini. Gacha lagi, dapat diamond. Gacha lagi, tapi nggak segampang itu Ferguso. Hahaha. Setelah itu aku buat kuburan untuk anjing tercintaku guys. Dia mati, ya ampun. Terus aku kasih aja nama di sini, Rip My Dog. Setelah itu langsung aja aku tutup semuanya. Dan ya di sini aku dapat Raiden woy ya. Gacha every day. Wih, dapat apa tuh? Wih, dapat ini guys, bayangin. End portal. Ini bentar aja kita bakalan ke end ini guys ya. Bentar lagi ke end kita woy. Ya, paginya ngelawan si creeper lagi guys, nyebelin banget sini. Bunuh juga Spider-Man-nya guys. Setelah itu cari kayu lagi untuk bahan bangunan. Dan ya aku bikin tempat baru. Di tempat baru ini aku tambahin quartz aja biar keren. Terus kan aku dapat beberapa block of quartz yang masih mentah nih. Jadi aku ambil aja guys karena aku ada fortune di sini ya. Ngegacha lagi guys. Di sini aku dapat carrot dan apaan sih itu? Par. Lanjut gacha dan aku dapat telur lagi. Mari kita lihat telur apa aja guys. Ada Jocelyn, ada sebagai-bagainya. Terus ku simpan beberapa yang penting-penting aja. Gacha lagi dan dapat ini guys, paten. Gacha lagi, weh dapat blok ini. Kayaknya aku perlu dah untuk bangun-bangunan. Langsung aja aku pakai woy ya. Gacha lagi dan wih akhirnya aku punya air dan juga lava guys. Terus airnya aku pakai guys buat ke bawah. Karena aku mau kasih ganjel-ganjelin gini. Ya harapan aku nggak jatuh lah nanti. Gacha lagi woy dan di sini aku dapat anjing banyak banget. Langsung aja kita masukin ke rumah dan aku dudukin semuanya guys. Akhirnya aku punya peliharaan baru ya. Gacha lagi, kali ini dapat kucing. Langsung aja kita bawa dan langsung aja kita duduk-dudukin semuanya. Setelah itu aku pengen buat cobblestone generator guys. Langsung aja aku coba dan bam, jadi. Dan aku langsung fixaksin aja dan waktu aku hancurin obsidiannya malah jatuh. Sumpah.
Udah lah guys, males banget dah. Gacha lagi dan banyak banget dapat slime block di sini. Langsung aja aku ambil. Dan aku crafting jadi slime ball. Kemudian aku bikin yang namanya lead. Buat sekawan ini guys, kabur-kabur dia ya. Sini lu. Ini lagi kawannya guys, suka kabur mereka ya. Kali ini pasti berhasil guys, nggak bakalan gagal lagi ya. Udah aku pindahin ini. Dan bam. Oke, mari kita coba dulu. Dan bam. Wah, akhirnya EQ ku bertambah guys, 10.000. Langsung aja aku crafting pickaxe baru. Terus kita panen woy ya. Panen sebanyak-banyaknya stone. Kabel. Lalu aku berencana untuk membuat tempat baru. Jadi ini nanti bakalan jadi tempat rumah nanti ya. Malamnya aku tambahin beberapa lantern. Aku nggak mau mereka nge-spawn. Lanjut lagi woy. Kerja ya. Biar cepet woy. Kita tambahin aja bone kayak gini. Langsung aja panen sebanyak-banyak kayu. Oke, ngebar-bar lagi guys. Setiap malam aku ngebar-bar mereka ya. Gak ngerti aku sumpah ini zombie. Entah dari mana-mana aja guys. Terus bertarung, ayo kesini bertarung. Panggil bapak kalian sekalian ya. By the way, ini mau nehar guys ya. Ini rame banget. Ayo bertarung, sini bertarung. Udah punya pengalaman aku di Nether 100 hari. Dan pas aku mau tidur guys, tiba-tiba ini Witcher kurang ajar sama aku ya. Lagi tidur, dilemparkan potion sama dia guys. Untung aja aku ada ini. Bertarung sini, ayo. Anjingku ngamuk guys. Sini. Ganggu ya. Syuk. Duduk. Gak apa-apa. Gacha lagi guys, dan aku dapat kembang api. Mantap nih kayaknya nih. Buang, gak penting. Temper yang bagus aja guys. Nah kan kayak gini. Wih, dapat potion. Lagi ah. Lagi. Random banget dah. Random banget dah, sumpah. Karena aku dapat daging mentah, jadi aku kasih makan anjing-anjingku guys. Setelah itu aku gacha lagi, dan aku diserang sama ini ikan batu ya, sumpah ya, ngapain sih? Kalau kita kena efek gitu guys, mau nggak mau kita harus pulang dan tidur ya. Besok paginya aku diserang lagi sama zombie. Ini ngejar guys lo guys, ini Enderman ngejar. Apa sih? Besoknya aku gacha lagi. Tolong, sampai aku digigit terus, sumpah. Tolong. Lampiaskan aja guys, ke mob-mob sekitaran sini. Emosi aku. Sometimes aku ketawa-tawa sendiri guys melihat kontenku ini. Aneh gitu loh. Kerja-kerja lagi woy. Kerja bagi kuda gak berhenti-berhenti. Terus aku buat jack o' lantern guys. Karena aku butuh cahaya. Biar mereka gak nge-spawn lagi gitu loh di sini guys. Nah kan udah terang ini kan. Beautiful. Kerja lagi guys. Karena ini one block. Jadi kita butuh block banyak banget. Terus aku pengen buat rumah untuk cobblestone generatornya. Dan ini dia woy. Ya gak jelek-jelek amat lah. Besoknya terbakar guys. Kurang ayam. Terus aku ubah beberapa bloknya jadi batu dan juga kayu biar nggak terbakar gitu loh ya. Malamnya berantem guys. Aku selalu berantem di Minecraft ya. Bertarung nih nge-spawn mulu. Dia nggak ngerti aku. Paginya dengan santai aku memasak batu dan tiba-tiba creeper. Aku benci creeper. Sini. Gak lucu, sumpah gak lucu ya. Buat antisipasi guys, ada creeper lagi. Jadi aku ke bawah dan taruh blok seperti ini. Lalu aku ambil diri yang tersisa. Karena ini harta paling berharga guys. Singkat cerita guys, ini rumah cobblestone generatornya udah jadi loh. Kayak gini guys ya. Jadi dia kayak, gak tahu lah guys. Aku gak bisa nge-build, sumpah. Aku mau gacha lagi guys. Jadi mau gak mau aku datang lagi dan membersihkan tempat ini. Ya, capek banget ya, sumpah. Aku gini-gini mulu guys. Tapi nanti aku mau ke Nether, jadi aku ambil aja beberapa obsidian ya. Ya, semua kayaknya. Pantang nyerah guys, gacha lagi ya. Nih apaan? Dapat kepala guys, pakai aja dulu ya. Jadi zombie woy. Kok jadi zombie sekarang guys? Gacha lagi, wih, dapat potion banyak banget. Dan wih, dapat ini lagi. Tapi aku nggak mau sia-siakan guys. Aku ambil ini wallnya buat bangunan nanti ya. Tapi guys. Nalah sumpah, males. Sementara ini guys, aku gak mau ngegacha dulu guys. Trauma aku sumpah. Berantem yuk sini berantem. Gacha, kena petir. Gacha, oke. Kali ini gak bakalan kusia-siakan lagi guys. Aku ambil semua bloknya di sini. Lalu aku berencana untuk membuat tempat baru lagi. Yang dimana ini nanti tempat N. Kita akan coba langsung ke N gue ya. Tapi selesaikan dulu guys. Selesaikan dulu tempatnya yang belum selesai ya. Terus aku cari-cari guys, ternyata kurang satu. Ini end frame portalnya. Mau nggak mau aku gacha lagi guys dengan harapan mendapatkan end frame portal lagi. Tapi dapat yang aneh-aneh guys, sumpah. Kan kena petir. Gacha lagi dan wait, what? Ini kok bisa dapat lucky block guys? Tunggu. Oh ini guys, seal touch. Dengan kesempatan ini aku coba untuk ambil block lucky block ini sebanyak-banyaknya guys dengan seal touch.
Nah, kan gini enak guys, aku bisa pakai bloknya sebanyak-banyaknya. Terus lucky bloknya ini aku pakai buat jalannya, biar bagus aja gitu loh. Dan basically guys, sama aja ini bloknya. Kalau misal kita hancurin, ya lucky block. Dan aku coba untuk lempar dulu ini guys, dapat apa? Wih, ada mercon-mercon nih. Nah, kan dapat diamond. Woi, masuk, masuk lu, masuk. Ini gang gue, sumpah. Gacha lagi, dan akhirnya aku mendapatkan endframe portal. Gak pakai lama, aku siapin beberapa peralatan karena kita bakalan ke end abis ini guys ya. Dan ya, saatnya kita ke end dan mengalahkan Ender Dragon. Langsung aja guys, kita coba untuk crafting dan jadi Eye of Ender. Langsung aja kita bikin yang namanya end portal guys. Jadi kita harus pelan-pelan karena aku gak mau salah. Jadi caranya tuh harus seperti ini guys ya, biar gak salah. 1, 2, 3. Nah, setelah itu langsung aja kita lampain mata-matanya guys. Mari menghitung 6, 10, 17, 1068. Jadi akhirnya akhirnya aku punya end portal guys. Langsung yuk. Neng. Ya, nge-lag lagi. Langsung aja guys, tapi di sini aku menemukan lucky block. Dengan penasaran aku coba untuk gacha di sini guys dan gak lucu weh. Sumpah gak lucu weh, sumpah. Tuh aku ada air ya. Untung aja guys. Gak lucu ya. Ini itemku udah OP semua masalahnya ini ya. Kalau mati ya. Udahlah naik aja guys. Terima kasih. Wah terbakar. Baru nyampe. Diserang langsung guys. Cuma gak ada rasa ya. Nah fokusku yang pertama adalah menghancurkan kristal-kristal ini guys. Biar dia gak bisa isi darah lagi. Jadi aku coba untuk pelan-pelan hancurin mereka semua. Nah tuh miss kan, bayangin. Coba lagi dan kena. Dan yang di sini tuh gampang guys ya. Lalu aku coba untuk naik ke atas, tapi aku diserang sama ini Ender Dragon, guys. Akhirnya kristal yang terakhir hancur, jadi langsung aja aku serang ini Ender Dragon pakai panah, guys. Di awal-awal tuh pakai panah. Terus aku pengen deketin Ender Dragonnya, guys. Aku pengen pukul leher dia di sini ya. Nah, kayak gini. Langsung pukul-pukul aja terus sampai dia mampui. Terus dia ngamuk, guys. Aku dikipas sama dia, bayangin. Terus kebuli kawan ini terus, guys. Kawannya juga ngamuk sama aku, sumpah. Tapi aku suka ngebar-bar, jadi kubar-bar aja mereka semua. Lanjut lagi, aku tembakin Ender Dragonnya pakai Lucky Bow. Terus kupukul lagi, dan aku pukulin aja di kepala-kepala Ender Dragonnya, guys. Sampai pusing deh nih, guys. Kupukul-pukulin terus kepalanya. Setelah itu dia ngamuk. Dan si kawan ini ngajak bertarung, guys. Jadi aku pakai aja ini potion hero ku. Sini lu, sini gang gue. Sumpah, dan macam-macam kok bro. Dan finally aku pukulin terus kepalanya guys, sedikit lagi dia mati. Dan akhirnya kita mengalahkan Ender Dragon di seri 100 hari di Lucky One Ball guys ya. Ender Dragonnya sudah kita kalahkan. Dan ya yeah, langsung aja kita panen XP-nya. Kalian lihat woi levelku. Kalian lihat juga ini woi, ini banyak banget deh efeknya sumpah. Nanggung guys, aku mau cari Elytra. Jadi langsung aja kita ke gate-nya ini dan ambil beberapa Ender Pearl. Terus aku lempar aja langsung situ. Boom. Sesampainya di sana, ngelek-ngelek guys. Aku coba untuk hancurin blok nih, ngelek-ngelek loh guys. Oke, pelan-pelan aja guys. Yang penting aman. Semoga nggak jatuh guys. Bismillah. Oke, aman. Syukur aja ya. Gak lupa juga guys, aku ambil ini chorus fluidnya guys. Karena aku butuh ender pearl, jadi aku bunuh mereka beberapa guys. Sampai menjerit-jerit lah mereka di sini. Buat sumpah. Terus aku berkeliling mencari enseed, tapi ketemu lucky block lagi guys. Jadi langsung aja buka. Ini ikan ngapain di end woy? Sumpah kita tembakin aja udah. Singkat cerita guys, akhirnya aku menemukan NCT guys. Lama sekali aku mencarinya. Kalian lihat ini woy, besar banget ya. Dan hokinya ada kapalnya guys, bagus. Langsung aja aku samperin dan aku bar-bar sama ini salker-salker. Ih nyebelin banget dah guys, ini sumpah mereka. Kutembakin aja pakai arrow, pakai bow maksudnya. Setelah itu kutembak-tembakin sampai mereka banyak. Tembakin aja satu-satu guys. Yang penting aman. Oke, yang pertama, yang kedua, sekali lagi tembak. Buka chest yang pertama, dapat diamond guys, lumayan. Chest kedua ya, kalian kira-kira sendirilah guys ya isinya. Lanjut lagi wo ya, ngebar-bar sama ini salker. Siap tuh aku ketemu ender chest, jadi aku pindahin beberapa barangku yang penting-penting aja. Aku mau kesana guys, tapi gimana caranya ya? Ya nyebrang lah goblok. Udah berapa lama lu memang crap, sumpah. Langsung aja lompat, plup. Dan langsung aja kita masuk ke dalam sini guys ya. Ada potion. Kita ambil dulu potionnya guys. Harus kita ambil nih potionnya. Apa sih tuh? Sumpah. Hello bro, apa kabar? Kan kena guys, kurang ajar emang dia ya. Panain aja guys. Tapi mombal, malah aku yang kena kok ya. Sini lu.
Akhirnya aku mendapatkan Elytra dan langsung aja kita cek guys. Ini dia. Setelah itu langsung aja kita buka chestnya dan ya inilah isinya guys. Chest yang kedua, Curse of Binding. Gak lupa juga weh ambil kepala naganya. Nah kalau gini kan aku udah punya kepala naga guys. Jadi langsung aja aku coba ini pakai Elytranya. Dan kalian lihat ini mah ya, udah ada Elytra. Tapi masih nanggung, aku tambahin ini kepala naganya. Jadi dragon aku di sini ya, sumpah. Dan inilah dia, akhirnya kita bisa terbang menggunakan Elytra guys. Dengan ini sangat mudah kita berkeliling kota guys ya. Nggak ada kota sih sebenarnya. Parah. Pulang, saatnya kita pulang. Aku mau cari gate portal dulu guys. Tapi aku berkeliling-keliling guys, susah banget dan nyari gate-nya sumpah. Jadi aku coba untuk pakai potion ini dan ya bener aja guys, aku langsung bisa lomba lari sini. Ayo sini, siapa yang mau lomba lari sama aku ya sumpah. Di pertengahan jalan aku coba untuk tanya sama si kawan ini guys, tapi dia kurang ajar. Jadi aku ajak berantem sini, ayo berantem sini. Sini berantem aja kita. Mana jalan we sini. Singkat cerita guys, akhirnya aku menemukan yang namanya gate portal. Susah banget dan nyarinya. Langsung aja aku ambil ender pearl dan aku coba untuk lempar ke lubangnya guys. Dan ya, akhirnya aku kembali. Saatnya kita tamatin Minecraft ini. Let's go. Ini tamat we. Tamat sih, cuman masih ada beberapa episode lagi ya. Jadi kita lanjut we ya. Hari selanjutnya, kita sudah mengalahkan Ender Dragon dan kita sudah mendapatkan Elytra dan juga beberapa bubble. Jadi aku mau crafting ini pickaxe-ku guys dengan efficiency 5. Terus aku kasih nama aku mau kasih nama 0 sih, bagus kayaknya. Terus selanjutnya aku pengen enchant lagi guys dengan looting 3 di sini. Nah, ini dia. Langsung aja aku coba untuk ganti namanya Z2 aja kali ya. Udahlah itu aja lah pokoknya. Terus aku coba untuk buat tempat baru guys, karena aku mau langsung ke Nether gue ya. Langsung aja aku bikin portal Nether guys, karena aku udah gak sabar bertemu sama babi-babi di sana. Kangen juga aku guys, setelah 100 hari di Nether kemarin ya. Langsung aja kita buat guys, dan ini dia, sudah jadi. Aku coba untuk panahin, dan ternyata gak bisa. Gak bisa guys, gak bisa. Terus aku akalin guys, aku coba untuk cari yang namanya Fire Chart di sini. Nah ini dia resipenya. Tapi aku diganggu sama ini zombie guys. Mereka banyak sekali tuh, kalian lihat itu ya. Mereka tuh gak ada abis-abisnya gitu loh guys. Rame banget dah sumpah ini. Pinggir sana. Terus aku crafting golden apple dan fire chart-nya. Lanjut ngebarbar guys. Ayo sini, panggil bapak clan sekalian sini. Bapak clan warna-warni. Tuh guys, kalian lihat itu rame banget. Kayak kuda pesta. Ini apa sih? Kayak kuda pesta lah mereka gitu guys. By the way guys, aku menemukan zombie villager. Jadi aku suruh ini dulu dan aku kasih ini makan guys. Ini makan nih, sempak warna hijau. Lalu aku coba untuk eksperimen guys menggunakan fire chart ini. Cuman gak nyala, langsung aja aku hancurin. Terus aku akalin guys gimana caranya biar aku bisa ke Nether. Karena aku gak punya flint di sini, jadi aku pakai ini fire chart lagi. Terus aku kasih tombol guys dan BAM! Sebelum ke Nether aku coba untuk enchant dulu ini pakai soul speed. Dan setelah itu aku kasih nama guys, sepatu. Gak pakai lama langsung aja aku ke Nether guys. Bye bye Overworld, aku udah kangen Nether. Sampai di sana ya guys, ngelag ini komputerku. Langsung aja guys kita ambilin yang putih-putih. Terus aku mau ngambil kayu warna merah, tapi aku dengar suara babi. Akhirnya ketemu juga ya sama babi ini guys. Tapi kali ini aku punya senjata weh. Jangan macem-macem kamu ya sini. Setelah itu aku ambil aja kayu berwarna merah ini guys. Ketemu babi neraka lagi, bodo amat. Langsung aja kita bantai kawan ini. Bantai aja guys, aku udah punya senjata di sini ya. Pulang aku diserang sama kakak kalian lagi guys yang berwarna putih. Terus aku ketemu Bastion, jadi aku bantai-bantai dulu piklin di sini. Terus bapaknya guys, bapaknya marah, jadi aku bantai juga. Chest yang pertama, ya kalian kira-kira sendiri lah isinya guys. Double chest kedua, ya kalian lihat-lihat sendiri lah isinya. Chest yang ketiga, kalian kira-kira lagi, ya aku capek sumpah. Ya, kalian kira sendiri lah sumpah, aku pusing ini. Ketemu Warped Forest, jadi aku ambil dulu kayu yang berwarna hijau ini guys. Terus aku pulang, ketemu kakak kalian lagi. Ini kakak kalian menyebalkan sekali, langsung aja ke boom. Jangan macam-macam anda ya. Di jalan aku dengar suaranya lagi guys. Kali ini dia jomblo ya. Pulang aku simpan semua item yang kudapat dari Nether. Terus aku pager-pagerin guys, biar base kita jadi lebih bagus. Nah ini dia, sudah aku pager-pagerin semua guys, jadi seperti ini ya. Dan selanjutnya aku pengen jadikan ini tempat kayu sementara. Jadi aku tanam pohon dan aku langsung kasih bone meal yang kita dapat dari Nether guys. Setelah itu langsung aja aku panen kayu-kayunya untuk bahan bangunan nanti. Dan saatnya kita nge-build.
Dan akhirnya jadi, dan kalian lihat ini Muay keren banget dah ya. Ini kalian lihat sendiri dah. Sumpah. Ini mereka nge-spawn mulu, guys. Stres banget kepala aku ini. Skeleton ngapain sih di dalam ini sama zombie, guys ya. Rame banget dan mereka nggak ngerti aku, guys. Tunggu, guys. Ini sempit banget loh. Ngapain sih? Dan aku yakin, guys. Ini mereka pasti ada di atapku, guys. Aku coba untuk hancurin dan bener langsung turun nih skeleton. Langsung kita bantai. Dan masih ada zombie, guys. Gak ngerti aku, sumpah. Udah gas aja ke atas dan turun. Kangen gacha aku jadinya. Oke, dapat telur di sini. Mari kita cek dapat telur apa aja. Ya itulah pokoknya, guys. Karena aku dapat turtle, jadi aku taruh di sini untuk sementara, tapi dia mau kabur, guys ya. Masuk, woi. Aku ganjel aja nih pakai slab, guys, biar dia nggak bisa kemana-mana ya. Nanti baru aku buatkan kolam khusus untuk mobro. Gacha lagi, dapat diamond. Gacha lagi. Dapat villager, guys. Sumpah baru kali ini aku dapat villager. Jual apa ya? Bayangin, woi. Bisa kayak gini ya. Ayo pak, sini pak, aku mau beli sesuatu nih sama kamu. Kita beli apa, guys ya? Kita mungkin beli ini aja kali ya. Terima kasih bos. Gacha lagi, guys. Masih penasaran aku bisa dapat item apa aja. Dapat high bell. Langsung aja kita jadikan wheat, guys. Gacha lagi, aku dapat sword. Dan kita lihat, guys, baru kali ini aku dapat kayak gini ya. Gacha lagi dan tolonglah please lah ya. Tolong, woy. Udah lah, guys. Udah lah. Tunggu, aku kan punya shield torch. Jadi aku ambil aja nih kacanya, guys. Buat kaca di rumah nanti. Gacha lagi dan... dejavu dah. Kan bener, kan? Gacha lagi dan... Ini apa, weh? Minggir, bang. Tolonglah. Please lah. Hentikan semua ini. Karena trauma ngegacha, guys. Aku main sama anjing-anjingku aja dulu. Kusuruh botak ini untuk jaga mereka, guys. Setelah itu, aku berencana untuk memindahkan barang-barangku. Jadi aku hancur-hancurin chestnya dan aku pindahin. Gacha lagi dan apaan ini lagi? Makin aneh, sumpah ini. Kok aneh kayak gini? Weh, di atasnya ada villager. Bawa pulang, guys. Bawa pulang ini makhluk aneh ya. Ini alien kurasa ini, guys. Sumpah. Karena aku mendapat 2 villager, jadi aku coba untuk masukkan dia ke dalam rumah dengan cara seperti ini. Terus kawannya nyelonong masuk, guys, pengen berduaan. Setelah itu aku coba untuk tanam beberapa carrot. Aku gacha lagi dan makhluk apa lagi nih, guys? Sumpah, aneh-aneh emang lucky block ini, guys. Udahlah, lanjut aja gacha, guys. Dan dapat lucky seed, guys. Langsung aja aku bawa pulang dan aku kasih ini makanan. Terus jalannya aku jadikan lucky block aja karena ada shield toss tadi. Dan gacha aja, guys. Dan tunggu-tunggu. Nggak segampang itu, Ferguso. Terus aku pengen buat beacon, jadi aku ambil aja ini ironnya, guys. Gacha lagi, dapat kuda banyak banget dah. Ini kudanya kok hijau-hijau gini, guys. Tapi bisa dinaikin. Jadi langsung aja aku bawa pulang ini yang tengkorak, guys. Setelah itu aku masukin lagi ke kandang yang ini. Biar mereka bercinta berdua nanti ya. Aku penasaran juga, guys, anaknya bakalan gimana nanti. Gacha lagi, dan aku mendapat banyak banget XP di sini, guys. Gacha lagi, dan aku mendapat bucket. Gacha lagi, aku mendapat... kuda lagi. Tunggu. Makin serem nih, guys. Ampun, bang. Gacha lagi, tapi nggak segampang itu ya, Ferguso ya. Kali ini aku udah punya pengalaman, ambil pakai air. Terus ku hancurin aja kacanya, woy ya. Setelah itu ku taruh ender chest, dan ku ambil ini diamond pickaxe ku. Setelah itu ku hancurin aja, guys. Easy but deh. Akhirnya aku bisa kabur. Gacha lagi, aku dapat hewan baru, guys, yaitu rainbow sheep. Dan ini kan baik banget, dah. Gak pakai lama, woy. Langsung aja ku bawa pulang. Setelah itu ku berencana untuk membuat beacon, guys, biar keren aja. Langsung aja ku taruh di sini, tapi gagal, guys. Aku sempat bingung, dan aku coba untuk hancurin di atasnya, apa mungkin ini penyebabnya, dan bener aja, guys, penyebabnya ini ya. Jadi ini adalah pengetahuan baru buatku dan juga kalian. Setelah itu aku rapikan baseku, aku tambahin slab di bagian sini-sininya, guys. Lalu di tempat nether portalnya, aku bikin pohon, biar ada kesan-kesan nethernya, guys ya. Aku balik ke nether, guys, dan si kawan ini ngapain sih di nether, guys? Nggak ada kerjaan apa kamu, pak? Pulang sana, pulang, woy ya. Setelah itu aku ambil soul sand beberapa. Lalu aku ambil ini yang blackstone-nya, guys, buat nanti bahan bangunan. Terus lempar aja, guys, ini kuning-kuning sama ini piklin. Sebenarnya aku berencana membunuh mereka sih. Cuman kayaknya aku pikir-pikir dulu, guys. Kayaknya jahat banget aku, sumpah. Waktu pulang, aku diserang lagi sama kakak kalian ini. Dan mereka kombinasi, guys. Ini Enderman sama kakak kalian. Tapi ini bukan lawanku. Sini lu. Bam. Pulang ternyata udah malam, guys. Tapi kalian lihat ini, cantik banget. Bentar, itu ada sini, guys, ya. Yang hijau-hijau ini nyebelin banget dah. Kita lanjut jalan-jalan lagi. Tuh, kalian lihat tuh, beautiful banget, guys. Paginya aku bunuh Spider-Man yang nge-spawn sini, guys. Terus aku coba untuk desain ini nether portalnya, biar nggak terlalu polos.
Gak lupa juga aku tambahin lampu-lampu biar terang di malam hari. Dan seperti inilah jadinya. Terus aku tanam-tanamin pohon juga guys, biar gak polos-polos banget ini mapku. Dan ya, lumayan bagus seperti ini. Kalian masih ingat kan aku punya gelas? Jadi aku coba aja ganti sama yang kaca guys, biar lebih bagus. Di akhir video, aku coba untuk kasih makan mereka guys, biar mereka mantap-mantap, biar mereka punya anak nanti ya, biar berkeluarga guys. Jadi aku tunggu sampai mereka lope-lope, dan mereka barter, dan... Okay, udah lope-lope guys, pergi. Dan ya, mungkin segini aja dulu untuk seri 100 hari di Lucky One Block. Aku cukup puas guys dengan semuanya. Semoga aja kalian suka, dan ya, kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!